yang masih kita perlukan, nah, tentunya yang bersumber dari lingkungan keluarga, karena hal itu berkaitan dengan materi penyidikan. Pak, mungkin update perkembangan Safa seperti apa sih Pak sekarang? Ya, perkara antara saudara S dengan A sampai dengan sekarang tetap dalam proses penyidikan kita, dan sampai dengan saat ini kita pada tahap melengkapi berkas perkaranya ya. Melengkapi berkas perkara. Berarti belum ada update perkembangan secara signifikan gitu Pak? Ya, saya kira belum sih, kita normatif ya, hanya tinggal melengkapi berkas. Setelah itu nanti akan kita kirimkan ke pihak kejaksaan. Bang, terkait wacana memanggil ibunda dari A sendiri gimana Bang? Kita tidak spesifik kepada ibu yang bersangkutan ya, tetapi memang ada beberapa saksi yang masih kita perlukan. Nah, tentunya yang bersumber dari lingkungan keluarga, karena hal itu berkaitan dengan materi penyidikan. Tapi wacana itu akan dijalankan atau gimana, Bang? Sampai dengan sekarang sepertinya belum sih. Ya. Tetapi dari lingkungan internal memang sudah ada yang kita mintakan keterangan. Gitu. Mengingat jaraknya di luar negeri jauh dengan luar negeri, apakah akan dilakukan kayak macam pemeriksaan secara jarak jauh gitu? Ya, kalau diperlukan dan itu memungkinkan sih barangkali akan kita tempuh. Tapi sampai dengan sekarang belum sih ya, dan kita belum ada kendala mengenai materi. Dan untuk orang tua dari saudara S sendiri juga, apakah ada kesini Pak untuk menjenguk Safas sendiri? Kalau untuk menjenguk yang kita tahu memang ada ya, tetapi tentunya keberadaan beliau kan tidak berkaitan dengan materi perkara ya. Jadi kita tidak berinteraksi secara langsung. Ada yang disampaikan gitu dari orang tuanya? Dari pihak keluarga, orang tua belum ada. Yang disampaikan ke kita belum ada. Atau minta perdamaian dengan saudara Atal Lintar gitu? Nah, kalau itu saya juga tidak menjangkau ya. Saya kira itu kepentingan dari para pihak saja. Bang, terkait arahan dari pucuk pimpinan Polri sendiri bahwa untuk permasalahan yang sifatnya pencemaran nama baik dan sebuah sesuatu yang mirip dengan itu diupayakan jalan perdamaian, apakah itu sudah dilaksanakan, Bang? Ya, begini, mengenai konsep restoratif justice, prinsipnya penyidik akan mengakomodir, tetapi dengan awalan ada kesepakatan perdamaian dari para pihak yang berperkara. Nah, sedangkan untuk perkara ini kan belum ada kesepakatan perdamaiannya. Jadi kita juga tidak bisa secara sepihak mengambil langkah itu. Yang diutamakan adalah perdamaian dari para pihak. Artinya sebelum itu ada, proses tetap berjalan, Bang ya? Ya, kalau perdamaian belum ada ya kita normatif sebagaimana mekanisme yang ada saja. Tapi dari pihak keluarga udah meminta perdamaian gitu bagaimana? Yang jelas kita tidak menerima pemberitahuan apapun terkait dengan perdamaian. Ya, kami penyidik belum menerima informasi ataupun pemberitahuan secara resmi mengenai adanya perdamaian. Oke, Pak. Lanjut ke tadi kan sempat siang tadi kan preskon soal Hotma katanya terlapor kan di bagi penyidik katanya lagi sedang proses juga. Ya, jadi ada tersebar juga suratnya. Ya, dari Bang Hatman sendiri kata langsung tanya ke penyidik apakah benar Pak? Ya, memang ada perkara yang berkaitan dengan beliau dan saat ini memang masih dalam proses penanganan kita. Terkait apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, mengenai apa ya, mungkin sedikit perselisihan di antara beliau dengan pihak pelapor. Mungkin secara umum itu saja ya, saya belum bisa menjelaskan secara detail. Berarti membenarkan ya Pak dari Pak Kasa sendiri untuk melakukan penyelidikan di sini? Ya, beliau sebagai pihak terlapor. Pihak terlapor. Tapi statusnya sendiri seperti apa Bang? Apakah masih? Sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai terlapor untuk beliaunya. Dan kita masih mendalami perkaranya.
Dia berarti belum berubah menjadi tersangka atau apa ya, Pak? Belum. Masih berarti prosesnya agak masih agak panjang ya, Pak? Ya itu sih tentatif ya. Kita menyidik kan ada normanya, kemudian ada tahapannya. Semuanya masih berjalan, Pak. Berarti masih dalam komunikasi dengan Pak Kapolres sendiri ya, Pak, berarti dalam perkara kasus ini? Ya. Apanya nih, kalau teknis kan ada di kita nih, di Reskrim. Bisa saya sampaikan ya, semua juga berjalan biasa saja sih, sebagaimana norma aturan yang ada, mekanismenya itu saja. Dia berjalan sesuai dengan mekanisme yang normal ya? Ya. Siap, Pak. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Oke.